Komandan Sirjawa. Sahabat baikku, Mirai, aku masih hidup. Ryu, Ultraman Hikari. Ryu, aku masih tidak mau mati. Komandan Serizawa memintaku untuk menjagamu dan juga Bumi. Saat ini kau, tapi kalau tetap begini. Padahal sudah tidak ada kekuatan untuk berubah wujud. Mirai pernah mengatakan dia tidak akan menyerah sampai akhir, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Ultraman. Tidak kusangka kau masih punya kekuatan melawanku. Pantas kau bisa mengalahkan sang empat juara yang aku kirimkan. Tapi akan berakhir. Kalian tahu, manusia ultra tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kaler Timer. Awas kau. Kau apakan Mirai. Aku sudah katakan, tidak kubiarkan ada korban satu orang pun. Segera selamatkan. Kalian juga. Tapi jika kami tinggalkan di sini, jangan khawatir. Di sini adalah tempat kenangan kita semua. Kau pasti menyesalkan Ayah Ultra. Planet tidak tergantikan. Masa depan planet yang kau sebut begitu akan segera musnah. Ryu, bertahanlah. Ryu! Mirai mana? Mirai! Mirai! Aku tidak bisa melindungi apa-apa. Mirai juga sudah tidak ada. Tamatlah sudah. Bumi dan matahari. Kau berpikir begitu? Suara ini. Kalian pasti bisa mendengar suara teman-teman.
yang telah berjuang meyakini kemenangan meski tidak ada di samping kalian. Teman-teman, jangan memalingkan muka. Masa depan bumi kini dititipkan di tangan kalian. Masa depan bumi? Karena ada kalian manusia bumi, kami bisa berjuang melawan musuh sekuat apapun. Dan kalian pasti bisa memberitahu itu. Iya, kami bisa. Lalu tolong selamatkanlah adikku. Jika saja ada yang bisa kalian tanam, itu pasti bisa melindungi bumi. Iya, itu pasti. Ryu, tegakkan kepalamu. Kita lindungi bumi bersama dengan Mirai. Pasti terdengar. Ayo. Bantu aku sekali lagi. Demi pertempuran yang terakhir ini. Mirai. Kau Mirai? Kau, kenapa? Night Breeze adalah pemberian dari Ultra King yang memiliki kekuatan ajaib. Lagi pula, Hikari telah bilang di saat pertempuran yang akan datang akan memerlukan Night Breeze ini. Kalau begitu kita masih bisa lakukan sesuatu. Baiklah, akan bersamamu. Terima kasih, Mirai. Kami berlima. Guys, Sally, go! Jiwa Jadi! Radius! Sudah aku bilang, Ultraman tidak akan bisa mengalahkanku! Apa kau masih belum tahu, Emperor? Saat ini, aku tidak sendirian! Manusia cahaya, kenapa tidak takut dengan gelap? Dunia hebat yang sudah dikuasai. Ya!
Final Meteor. Diizinkan. Itu adalah Final Meteor yang bisa meningkatkan energi spesium. Apa? Final Meteor? Meteor sudah akan... Kami manusia harus menjawab perasaan Ultraman. Ya, itu semua demi hari ini. Semuanya, tembakan spesium Radio Blazer dengan Mebium Night Suit. Empra, cahaya matahari yang menyinari bumi tidak akan lenyap. Ayah Ultra, kenapa? Kenapa kamu menyelamatkan kehidupan yang disinari matahari? Kegelapanlah dunia yang abadi. Karena ada cahaya, maka ada kegelapan. Karena ada kegelapan, maka ada cahaya. Kita telah berjuang, meyakini kemenangan sampai dengan hari ini. Iya, masa depan bumi saat ini berada di pundak kita. Selama ini, kita sudah berjuang pantang menyerah pada musuh sekuat apapun. Kita pasti bisa melindungi bumi. Iya, tidak ada impian yang tidak bisa kita raih. Tidak ada masa depan yang tidak bisa kita capai. Percayalah pada kekuatan kita, pada masa depan kita. Sakomizu, Sakomizu. Ayo bersamaku. Saat ini kekuatanmu diperlukan. Bagus. Sedikit lagi. Ayo teman-teman, ini pertempuran terakhir kita. Semuanya sekarang. Aku adalah raja kegelapan. Tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia cahaya. Oh.
bisa dikalahkan oleh Ultraman. Aku tidak akan bisa dikalahkan oleh Ultraman. Iya. Aku kalah oleh cahaya harapan yang kecil dari manusia. Oleh ikatan antara manusia dan Ultraman. Aku akan menjadi cahaya. Bercahaya, syukurlah akhirnya berakhir. Semuanya terang kembali. Matahari. Ayah Ultra, apakah kau bisa dengar sesuatu yang penting yang hanya bisa aku temukan ada di dalam dadaku? Tenanglah, jangan khawatir. Kami bisa menjaga bumi. Dengan ini pun, kau bisa menjadi teman Ultra kakak beradik. Setelah pertempuran terakhir selesai, kami mempunyai tugas yang baru. Aku akan beritahukan sesuatu yang penting yang telah kudapatkan bersama manusia bumi pada Ultraman baru di negeri cahaya. Kau tampaknya senang, amigo. Jaga diri ya. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu, Mirai. Aku akan terus mendukungmu. Pergilah. Selamat tinggal. Aku ucapkan terima kasih banyak selama ini.
kasih. Kapan-kapan mampir kemari tengok kami. Kami akan menunggumu, Mirai. Jaga dirimu. Mirai. Jaga dirimu. Tai no wa minna de engaku.